Al Eldul Putra Ahmad Dhani kena dampak gegara Safa Haris. Beberapa rumah tangga selebriti tanah air diduga buyar gara-gara adanya orang ketiga dan isu perselingkuhan. Sebut saja Maya Estianti dan Sarita Abdul Mukti. Suami Maya dan Sarita Abdul Mukti akhirnya menikah dengan wanita yang disebut sebagai pelakor. Istilah pelakor atau perebut laki orang merupakan sebutan untuk wanita yang dianggap merusak hubungan pernikahan suami istri yang sah. Untuk kasus Sarita, sang putri Safa Haris berani melabrak Jennifer Dunn di tempat umum demi membela ibunya. Pasalnya, Jedan dianggap sebagai penyebab pernikahan Sarita dan sang suami Faisal Haris bubar. Sedangkan perpisahan Maya dengan Ahmad Dhani disebut-sebut karena Mulan Jamila. Namun, untuk kasus yang satu ini, Maya, netizen dibuat kecewa dengan sikap ketiga anak Maya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani, yang seolah tutup mata dengan nasib ibunya. Netizen lantas membandingkan sikap Al Eldul dengan Safa Haris. Menurut netizen, tiga anak Maya justru terkesan melempem di hadapan Dhani dan Mulan, bahkan dituding membela pelakor. Anak-anaknya bunda, kalau lagi sama bundanya pada manis-manis banget, tapi kalau lagi sama ayahnya pada sotoy and songong. Kenapa ya? Tanya Niter mengawali. Takut banget sama ayahnya. Kalau ada yang ngeritik ayahnya pada pasang badan, bela ayahnya. Tapi kalau ayahnya ibunya di media kayaknya gak ada yang belain tuh. Masih mendingan anak-anak Sarita, walaupun cewek masih ABG, tapi berani gampar si pelakor tuh. Karena jiwa bela ibu mereka tinggi, balas lainnya. Tapi emang bener loh, anak-anak bunda Sarita cewek semua, tapi mereka bener-bener bela ibunya. Lah ini tiga cowok tapi anteng-anteng semua ya. Apa karena nanti juga mau ngikut jejak si bapak ngerasain madu tiga, saut yang lain. Aku setuju ama komen di atas, mereka melempem kalau ama babenya, apalagi pelakor babenya, timpal Netter. Lalu bagaimana mood kalian guys terkait hal ini, terkait netizen yang nyinyir dan bandingin Al Eldul dengan Safa Haris yang berani damprat dan mencak-mencak di hadapan Jedan? Bagaimana mood kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.